Oke, teman-teman, sekarang kita ke sapi perah. Ini sapi itu hewan yang paling senior ya. Iya. Kakak tertua. Kakak tertua di Jember Mini Zoo. Jadi, sebelum menjadi Jember Mini Zoo, di sini itu sebenarnya sentra produksi susu sapi terbesar sejember dan mungkin se-Jawa Timur juga sih. Karena susu ini memang juga aku waktu kecil sering minum susu ini. Dan aku juga baru tahu kalau pabriknya di sini dan baru ngerti sih. Bener. Karena waktu kecil memang sering tiap sebelum berangkat sekolah dikasih sama orang tua susu ini. Nah, ini sapi perah. Ada anaknya loh. Ya, sudah. Ada anaknya. Nah. Anaknya ada 3. Sudah ada 4. Ada 4, ada 5. Dan dia sebenarnya gede-gede ya. Sebenarnya di Jogja cocok gak sih, Kang? Cocok. Kok ini cocok ya? Enggak kurang ya, daerah dingin cenderungnya ya. Tapi Boyolali akeh ya kayak gini ya. Boyolali, rata-rata Boyolali. Dan dia memang bertanduk ya. Hah, bertanduk kayak banteng. Kenapa ini yang ada coklat? Dia perah juga. Itu silangan. Tapi perah juga. Ada ada metalnya kayaknya. Ini ya, kayaknya silangan. Tapi bukan ini ya, bukan perah ya. Bukan perah. Apa Kang? Arep takon apa? Enggak, aku mau review sendiri. Oh, iya. Ini anakan juga. Oh, sorry aku lupa. Ini anakan. Dan di sini ada berapa sapi? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 sapi, dan dulu di sini sentra sapi produksi untuk umum ya? Untuk umum. Dan sekarang tadi kata Pak Adnan, di sini sekarang produksinya difokuskan untuk pengunjung, ya, benar nggak? Pengunjung aja. Pengunjung. Jadi makanya penjualannya hanya di market. Oke, berarti kalau dulu ini pasarnya luas, berarti sapinya dulu banyak? Banyak sekali. Banyak banget. Nah, sekarang tinggal kurang lebih ada 19 tadi. Berapa tadi? 16. 16, ada 16. Dan memang diproduksi hanya untuk pengunjung-pengunjung yang ada di Jember Mini Zoo, khususnya buat anak-anak sekolah. Iya, ya, untuk paket eduwisata juga. Paket eduwisata tuh. Sejak kapan sih perusahaan pabrik susu ini tadi didirikan? Untuk tepatnya saya kurang tahu ya. Cuman ya tahunnya udah berubah jadi Mini Zoo tahun 2021. Oke, berarti memang anu ya, segala bisnis itu memang kita harus mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kondisi terupdate di sekitar kita. Karena kalau kita tidak inovatif, kita tidak kreatif, ya pada akhirnya bisnis apapun bisa gulung tikar kalau kita terlalu kaku juga. Jadi di sini cukup kreatif, cukup inovatif buat saya si Pak Adnan ini. Bener. Karena melihat mungkin Sikon tidak memungkinkan untuk terus memaksakan produksi susu sapi dan akhirnya menjadikan paket wisata. Bener. Wah, keren banget tuh teman-teman. Memang Pak Adnan memang visioner nih orangnya, kelihatan. Nah, kalau kayak gini tuh usia berapa, Bu Dokter? Yang ini yang paling kecil baru beberapa hari. Oh, beberapa hari. Iya. Kemudian beberapa yang itu hari. Sudah beberapa bulan. Oke. Yang terpisah. Penyakit sapi itu apa aja sih, Dok? Kalau yang di susu ya, kalau sapi susu itu, sapi perah itu penyakitnya apa aja sih? Mungkin kalau paling sering di susu itu mastitis ya, mungkin ya. Kalau misal pemerahannya nggak rutin, iya. Gitu-gitu, jadi mastitis. Bisa, mastitis sih apa tuh? Kayak infeksi di susu. Oh, jadi mengeras ya? Atau Mengeras, okay. Gitu. Itu kan jadi infeksi juga. Oke. Kemudian mungkin ini ya, kayak trauma-trauma. Karena kan dia bobotnya segitu, duduk terus, kadang bikin luka gitu-gitu. Dan itu menimbulkan infeksi juga, kadang muncul belatung, lalat-lalat itu ini. Jadi makanya kalau kandang sapi itu juga harus sangat bersih. Karena mudah bakteri ya, bakteri benar, penyakit. Masuk. Dan penyakit yang paling sering itu di susu sapi ini yang tadi itu ya, hematitis tadi itu ya. Kemudian juga helmintiasis ya, cacingan dari pakan itu juga dari bisa. Pakan pengaruh. Dan ini apa nih, odot?
Ini odot. Ini odot. Nah, jenis-jenis rumput-rumputan kayak gini kan banyak banget ya, Dok ya. Kenapa milih odot, Dok? Kenapa Kak nggak kolonjono, pakcong dan sebagainya? Kenapa odot, Dok? Kebetulan kita menanamnya odot ya sekarang gitu. Jadi bukan karena ini ya. Iya, dulu kita juga pernah pakai okra juga pernah. Iya, gitu. Juga diselingin sama ini apa tahu? Tahu ampas tahu. Ampas tahu. Ampas tahu. Gitu. Oke. Sama fur juga. Sama fur juga. Karena kalau di burung unta, kalau di burung unta itu saya menggunakan odot karena odot itu teksturnya empuk daripada jenis yang lain ya, Dok. Benar. Jenis rumput yang lain odot itu lebih empuk satu, terus kedua kandungan airnya lebih tinggi daripada jenis rumput yang lain. Saya pernah berdiskusi juga sama teman-teman UGM, kandungan nutrisinya juga cukup tinggi dari si odot ini. Jadi untuk unggas direkomendasikan jenis odot kalau di unggas, kalau mau pakai apa hijau-hijauan. Jadi akhirnya saya burung unta di Masir Farm kita pakai odot, kita nanamnya odot. Kalau kita ngejar kuantitas sebenarnya pakcong itu lebih bagus tuh kalau kuantitas, tapi kalau kualitas secara kebutuhan nutrisi si unggas, si odot ini lebih menarik katanya begitu. Nah, ini semua betina, Dok ya. Ada yang jantan. Yang jantan kayak gimana? Yang itu, yang paling ujung jantan. Oh, ini jantan makanya nih. Makanya juga dari postur beda. Postur beda dan selalu ada latu-latunya. Nah, jadi memang mamalia memang kalau kita bisa prediksi jantan betinanya ya kelihatan banget ya. Dari jenis-jenisan kaki empat itu mudah banget kita ngelihat jantan betinanya. Benar. Dan kalau yang jantan penyakitnya apa aja, Dok? Kalau jantan mungkin ya itu ya. Pada umumnya aja, sapi pada umumnya helmintiasis, trauma. Oke, gitu. Berarti sama ya, sama. Sama. Umum. Wow, friend. Dan ketika sudah afkir, itu usia berapa, Dok? Afkir mungkin kalau betina produksi itu sekitar umur 8 tahunan ya. 8 tahun itu udah masuk tua? Sudah masuk tua. Atau bukan tua ya, menurun. Produksinya menurun. Usia 8 tahun. Sekitar itu. Mungkin. Sekitar itu. Dan ketika sudah masuk afkir, daging. Dipotong daging. Boleh, tapi biasanya nanti kalau di RPA itu ada beberapa kualifikasi ya buat sapi produksi buat dipotong. Tapi kalau jantan langsung aja bisa. Oh. Ya, ya, ya. RPH. Ya. RPH. Sapi perah di Jember Mini Zoo, keren banget. Dan sekali lagi ini edukasi wisata ya, wisata edukasi tentang peternakan sapi perah, terus proses pengambilan susu, karena ini penting banget ya buat anak-anak sekolah juga, karena kita itu sekarang sedang berlomba-lomba dengan digital. Anak-anak sekolah sekarang, anak-anak kecil kita sekarang itu kalau nggak digiatkan acara-acara atau mungkin apa ini namanya, kegiatan-kegiatan seperti ini atau wisata edukasi atau kegiatan yang berkaitan dengan alam, kita akan tertinggal jauh dengan negara lain, karena ketika kita tidak kontrol anak-anak kita dengan gadgetnya, dengan dunianya yang sekarang, kita kehilangan masa depan anak-anak besoknya. Jadi dengan seperti ini itu mengedukasi, dengan mengenalkan hewan, mengenalkan alam, itu karakter anak-anak itu tumbuh. Dan itu menjadi mahal ketika sudah dewasa, karena gadget itu membentuk karakter orang itu menjadi lebih egois. Seperti itu, katanya sih, Dok, katanya. Nah, dengan begini itu mereka lebih mudah bersosialisasi, lebih mudah berinteraksi dan sebagainya, dan itu menciptakan karakter yang baik untuk pribadi mereka ketika mereka sudah dewasa. Makanya keren banget, dan harus banyak lagi nih wisata-wisata edukasi yang muncul untuk menantang digital, dunia digital dan dunia modern yang sudah semakin canggih tapi sedikit mengkhawatirkan. Oke, terima kasih Jember Mini Zoo, keren banget, dan banyak sekali yang kita dapat hari ini bersama Dokter Nenes. Bersama Dokter Nenes. Oke, terima kasih Dokter Nenes. Terima kasih, keren banget. Mudah-mudahan nanti saya sering kesini dan aku tunggu Dokter Nenes di Jogja. Yep. Oke, terima kasih. Kata-kata dong, Dokter. Apa? Asli. Kata-kata. Oh, iya. Kata-kata buat penonton kita nih. Oke.
Mungkin apa ya, Mas? Apa aja? Apa aja? Kalau Mbak-mbak cakep itu ngomong apa aja enak kok, tenang aja. Sukses buat apa, Mas Win? Mas Win Farm. Mas Win Farm. Amin. Oke, kemudian sering-sering sharing ke sini ya, Mas. Siap, siap. Ini ada tadi tadi Dokter Nenes curhat. Ternyata Dokter Nenes itu udah ngubungin aku sering, cuman nggak tak respon. Saya nggak ngerespon. Dan ketika Dokter Nenes cerita, aku ingat aku memang pernah dihubungin pihak Minizu. Saat itu aku sempat baca, Dokter. Aku sempat baca dan tak taruh lagi ternyata lupa. Di kepalaku udah tak balas, ternyata belum tak balas. Nah, karena memang kondisi anu Dokter, kondisi memang kita lagi kayak sekarang nih, kita kan nggak pegang HP. Terus capek ngelihat, baca, belum sempat balas, taruh lagi, akhirnya lupa. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi mohon maaf banget dan teman-teman juga kalau menghubungi saya dan kebetulan saya nggak balas, jangan tersinggung karena memang situasinya seperti itu. Buktinya ada Dokter Nenes yang memang barusan cerita dan aku sangat minta maaf banget nih sama Dokter. Monggo lanjut, Dok. Oke. Buat saya Mas Aswin sangat membantu ya. Terima kasih Mas Aswin juga gak pelit ilmu. Terus kita bisa sharing gitu. Mas Aswin dari segi pengalaman, mungkin saya dari segi medis gitu ya, Mas. Kayak pokoknya sukses terus buat amin. Mas Finfam. Amin. Maju terus. Amin. Bagus-bagus kok satuannya. Wow, yes. Oke, terima kasih Dokter Nenes. Terima kasih Mas Aswin. Sehat selalu ya. Amin. Mas Aswin amin. Juga. Amin. Yeay.